Syafarul Musli, tim leader dari Menara Astra. Saya berjadi Yoni Lek, bergabung sejak awal tahun 2019. Dan alhamdulillah di tahun 2019 saya sudah menjadi tim leader, sekarang ditempatkan di Food Court Sales Menara Astra. Halo Young People, perkenalkan nama saya Muhammad Sohaimi, saya dari area Rumah Sakit Sari Asih Ciputat. Saya bergabung dengan SDS di akhir tahun 2012 sebagai seorang operatif dan alhamdulillah sekarang saya menempati posisi seorang supervisor. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Mavarina, saya dari area Equity Tower, sudah bergabung di IOB Like sejak tahun 2018. Perkenalkan, nama saya Munadi Supangka, saya sebagai instructor IOB Like Indonesia, saya bergabung sejak Desember 2016. Yang pasti sangat senang, karena apa? Karena saya di sini bisa menambah teman baru, sahabat baru, keluarga baru, terus kemudian support system dari manajemen yang sangat membantu kita dalam kerja. Ambil contoh peralatan, mesin-mesin yang sangat canggih yang bisa kita gunakan dan sesuai kebutuhan yang diperlukan di area kita. Dan yang pasti yang membuat saya senang yaitu saya mendapatkan gaji setiap tanggal 1, entah itu tanggal merah, hari libur ataupun hari raya. Yang jelas saya pasti dapat gaji di tanggal 1. Plus insentif karena saya rajin mengisi inspektor setiap harinya. Banyak hal yang saya dapatkan, diantaranya adalah kejujuran, kedisiplinan, pengetahuan, kerja tim, dan teman-teman baru. Dan saya merasakan sangat kekeluargaan di Ion Delight Indonesia, karena saya selalu mendapat bimbingan baik itu secara langsung di area oleh atasan saya, maupun secara WhatsApp group. Dan baru-baru ini, saya sangat senang sekali, karena perusahaan Ion Delight Indonesia memberikan insentif COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa Ion Delight Indonesia sangat memperdulikan karyawannya di masa pandemi seperti ini. Saya selalu mendapatkan nilai-nilai positif di lingkungan kerja saya, seperti dorong-dorongan dari pengawas saya dan rekan-rekan saya. Contohnya, seperti diadakannya training setiap hari di area. Yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Lalu, Ion Delight juga punya inovasi, yaitu seperti aplikasi TrackMe atau IPA yang dapat menumbuhkan kedisiplinan saya. Saya bangga bekerja di Ion Delight Indonesia. Kenapa? Karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang taat dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, perusahaan ini juga peduli terhadap nilai lingkungan dengan mengedepankan nilai keselamatan, nilai kenyamanan, sehingga tumbuh rasa delight untuk para pelanggan dan juga masyarakat sekitar. Tetap jaga semangat kalian, apapun pekerjaan kalian, wajib kalian syukuri, dan berapapun pendapatan kalian, wajib kalian syukuri juga. Kemudian plottingan kalian, tanggung jawab kalian, wajib dikerjakan dengan tulus serta ikhlas setiap saat. Kemudian yang terakhir, jangan pernah mengeluh. Mari kita kembangkan bakat dan kemampuan. Bekerjalah sebaik mungkin, karena perusahaan selalu memberikan peluang untuk kita bisa menjadi lebih sukses. Jadikanlah rutinitas kalian sebagai ibadah agar pekerjaan kalian selalu menyenangkan. Untuk Young People, tetap semangat dalam menjalani rutinitas setiap harinya. Terus melakukan perbaikan untuk diri sendiri, jangan mudah menyerah, apalagi di masa pandemi seperti ini. Peliharalah tempat di mana kamu bekerja, meskipun tidak membuat kaya, tapi dapat memberikanmu hidup. Memberikan hasil kerja yang berkualitas, disiplin, jangan berhenti untuk belajar, dan menjalin koordinasi yang baik kepada siapapun. Bisa menambah banyak area lagi, bisa menambah area lagi lebih luas, khususnya di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia, sehingga teman-teman saya yang belum bekerja, bisa saya ajak bergabung bareng bekerja bersama di Ion Delight Indonesia untuk menstabilkan perekonomian Indonesia ke depannya. Semakin maju dan semakin sukses, dan terus selalu mensejahterakan seluruh karyawannya dan menjadi perusahaan IFM yang paling andal di Indonesia tahun 2025. Semoga bisa melewati masa-masa pandemi seperti ini, semoga makin sukses, lancar jaya, semakin mensejahterakan karyawannya, semoga terwujud juga visi menjadi perusahaan IFM yang paling andal di Indonesia tahun 2025. Dapat mencapai visinya.
yaitu menjadi perusahaan Integrated Facility Management yang paling handal di Indonesia tahun 2025. Dan juga Ion Delight Indonesia terus melahirkan orang-orang hebat dan juga profesional di bidang. Ion Delight Indonesia, sukses, sukses, sukses.